Halo, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Tutorial Explore Tutorial, channel terkuat, terjos, bangga. Oke, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi Redmi Note 5A yang lupa kata sandi atau lupa pola. Oke, langsung saja cek di shop, cus. Oke, langsung saja ya, ini Redmi Note 5 ini karena lupa kata sandi ini ya. Oke, perlu kita coba ya. Kita coba bersama-sama. Tekan tombol volume dan power secara bersamaan. Volume atas ya, ini volume atas. Ditekan dulu, baru power secara bersamaan. Setelah nyala, lepaskan powernya ya. Oke, kita tunggulah. Ini ada dua metode untuk hard reset atau setelan pabrik ya. Ini ada web data. Ini pakai handphone hard resetnya. Kalau ini pakai komputer connect with Mi Assistant. Itu kalau Mi Assistant itu pakai software yang namanya Mi PC Suite versi Cina ya kalau pakai ini. Tapi untuk pakai handphone langsung web data. Oke, kita langsung saja pilih web data saja. Jadi enggak pakai komputer, oke. Bagi yang enggak ada komputer bisa langsung dari handphonenya untuk Redmi Note 5A. Oke, kita langsung pilih web data, tekan power. Nah, ini ada web all data. Kita klik lagi. Kita konfirmasi. Oke. Ini hard reset posisinya. Oke, udah ada tulisan data web successfully. Ini artinya udah hard resetnya udah beres. Kita tekan power back to main menu, oke? Langsung reboot to system. Yes, kita tunggu sampai dia menyala sampai di menu. Oke, kita tunggu. Dan akhirnya selesai juga. Oke, jadi untuk cara mengatasi lupa pola di Redmi Note 5 cukup mudah. Hanya tik langsung jadi. Oke, gitu aja tutorialnya. Jangan lupa untuk subscribe. Saya hitung 1-5. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Oke, jangan lupa untuk senyum hari ini. Dan jangan lupa gosok gigi. Yo.